Hello, welcome back on my watch YouTube channel, still with me Tio. Kali ini gue akan review salah satu brand yang baru masuk, jadi masih hangat ya di kita. Dan ini salah satu brand otomotif yang cukup terkenal atau mungkin legendary dari USA. Oke, brand apa itu? Stay tuned. Tadi gue bilang gue akan bahas salah satu brand otomotif kan? Well, langsung aja ya. Nah, ini dia. Ini adalah brand otomotif yang cukup terkenal dari USA. And this one called Jeep. Nah, Jeep yang akan gue bahas sedikit. Modelnya adalah JPG 900203MA. Buat kalian yang suka brand otomotif, terus yang suka mesinnya kelihatan ya, open heart or skeleton something, ini gue rasa cocok buat kalian. Spesifikasinya untuk movementnya, Jeep ini udah menggunakan movement automatic ya. Nah, untuk water resistance-nya kurang lebih di 50 meter ya, atau 5 ATM. Jadi emang water resist, tapi bukan untuk dipergunakan di aktivitas air atau olahraga air ya. Cuman dia belum ada fitur hack, cuman dia udah ada fitur winding ya. Jadi winding ini buat menambah power reserve biasanya, tapi dia belum ada fitur hack. Jadi kalau kalian lagi setting jam, detiknya tetap jalan. Nah, untuk luminosnya sendiri ini memang ada, tapi jangan harap terang banget kayak merek sebelah ya. Nah, untuk case diameternya kurang lebih di 44. Nah, untuk case thicknessnya ini cuma 13 mm, jadi sebetulnya nggak termasuk terlalu tebel banget ya. Nah, untuk back case nya sendiri dia exhibition atau see through ya. Dan dia ini gunain strap leather, lug width nya kurang lebih di 22 mm ya. Jadi kalau kalian misalkan mau gonta-ganti strap, nah itu jangan salah pilih, bisa pakai yang ukuran 22 mm. Nah, untuk glass materialnya sendiri untuk jam brand otomotif ini, dia udah menggunakan sapphire crystal. Ini menurut gua keren sih. Case-nya stainless steel, dialnya juga modelnya silver ya, bukan putih ya. Lebih ke silver, ada open heart, cuman dia nggak ada day and date. Ya, jadi benar-benar purely cuman bisa lihat waktu aja. Nah, sekarang untuk on hands, untuk diameter 44 ini di pergelangan gua yang ukuran diameternya 14,4 cm. Ini masih terbilang cocok ya untuk jam desain otomotif. Tapi ini lebih ideal kalau kalian memiliki pergelangan diameter 15,5 atau minimal 16 ya cm, itu lebih cocok. Oke, buat brand otomotif Jeep, setiap pembelian salah satu tipe kalian dapat komplimen berupa this miniatur Jeep car. Dan ini keren loh ya. Dan tubuh tote bag denim ya. Di sini ada tulisannya Jeep Watches. Oke, ini salah satu komplimen yang bisa kalian dapat untuk pembelian Jeep Watches ya. Nih, tote bagnya kayak gini. Sebetulnya jam dengan brand ini dibanderol dengan harga di kisaran 2,5 ya. 2,5-an kalian udah bisa dapetin Jeep Automatic ini ya. So, yang kemarin udah nunggu brand ini udah ready di website kita sama di aplikasi kita ya. Jadi yang mau hunting, silahkan berburu mumpung masih fresh. Oke, inilah Jeep Automatic yang aku review buat kalian dan salah satu yang aku rekomendasiin untuk brand otomotif. Gimana tadi brand yang udah gue bahas? Tentunya kalian udah banyak yang tahu kan brand Jeep gitu loh. Mungkin beberapa dari bokap-bokap dan kakek kalian juga udah punya itu mobilnya juga kan. Mungkin kalian, sebagian dari kalian juga masih ada yang pakai mobil itu. So keren kan? Mau ngelengkapin koleksinya?
bisa langsung ke website kita atau ke aplikasi kita ya. Yang ada pertanyaan seperti biasa bisa ditulis di kolom komen. Buat yang baru nonton bisa subscribe langsung, terus nyalain loncengnya. Dan kenapa gue bilang kayak gitu, karena biasanya di channel ini kalian yang udah tahu pasti tahu kan, biasanya kita akan kasih surprise di channel ini. Oke, yang mau berburu brand itu atau mungkin yang udah nunggu, udah ready ya, bisa langsung ke TKP di website kita atau di aplikasi kita. So, happy hunting and happy shopping. Sekian dulu review kali ini. See you on the next video. Bye.